Tribun Bali, jadi ini merupakan penanganan bencana di Desa Nyalian, Kecamatan Banjarakan, Kabupaten Tungkung, Bali. Di sebuah bangunan dapur, serta dengan sepiteng toilet, longsor hingga materialnya menutupi badan jalan di Desa Nyalian ini. BPBD Tungkung turun langsung untuk melakukan penanganan. Dan penanganan saat ini diprioritaskan untuk membuka akses jalan ya, supaya tertimbun material tanah. Untuk diketahui, berdasarkan informasi dari pemilik bangunan, kejadian longsor ini terjadi kemarin malam, tepatnya hari Selasa, tanggal 18 Oktober. Sekitar pukul 8 malam. Jadi sebelum terjadi longsor, memang wilayah Banjarakan sekitarnya diguyur hujan. Pemilik rumah mendengar suara retakan dan langsung menjauh dari lokasi ini. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian material diperkirakan lebih dari 100 juta rupiah. Selain menggunakan bantuan PBD yang manual, proses evakuasi material longsor juga akan menggunakan alat berat. Selain tugas PBD, tempat juga TNI, kepolisian, gotong royong untuk membersihkan material bangunan. Demikian laporan Tribun Bali dari Tungkung. Terima kasih. Halo pemirsa Tribun Bali, jadi ini merupakan penanganan bencana di Desa Nyalian, Kecamatan Banjarakan, Kabupaten Tungkung, Bali. Di sebuah bangunan dapur, serta dengan sepiteng toilet longsor hingga materialnya menutupi badan jalan di Desa Nyalian ini. BPBD Tungkung turun langsung untuk melakukan penanganan, dan penanganan saat ini diprioritaskan untuk membuka akses jalan ya, supaya tertimbun material tanah. Untuk diketahui, berdasarkan informasi dari pemilik bangunan, kejadian longsor ini terjadi kemarin malam, tepatnya hari Selasa, tanggal 18 Oktober. Sekitar pukul 8 malam. Jadi sebelum terjadi longsor, memang wilayah Banjarakan sekitarnya diguyur hujan. Pemilik rumah mendengar suara retakan dan langsung menjauh dari lokasi ini. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian material diperkirakan lebih dari 100 juta rupiah. Ini selain menggunakan bantuan PBD yang manual, proses evakuasi material longsor juga akan menggunakan alat berat. Selain tugas PBD, tempat juga TNI, kepolisian, gotong royong untuk membersihkan material bangunan. Demikian laporan Tribun Bali dari Tungkung. Terima kasih.